Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita unboxing lagi. Ini Mikrotik RB750 GR3. Harganya segini, 900 ribuan. Saya butuh ini untuk mengatur jaringan. Kayak kita lihat di sini. Kenapa pilih yang GR3? Karena memang ini bukan Mikrotik yang paling murah ya. Ini lumayan lah, gitu ya. Lumayan. Oke. Saya juga sudah pakai dan alhamdulillah aman. Dan memang nanti Mikrotik ini saya buat cadangan ya. Buat cadangan, siapa tahu nanti memang saya butuh lagi. Atau mungkin nanti ada yang butuh Mikrotik, tinggal saya kasih aja. Ya, kita cek ya. Ini seperti ini dusnya. Ini Mikrotik X series. Kita cek bukanya gimana bukanya. Unboxingnya kita taruh dari sini. Oke, buka gini ya. Oke, ada bukunya. Terus unit Mikrotiknya seperti ini ya, Mikrotik router board hex series. Di sini ada 5 port ya, 5 port LAN. Di sini buat internet, ini LAN 2, 3, 4, 5. Terus di sini RB750 GR3. Kita cek lagi ada apa lagi. Dan ada adaptor, kabelannya tidak ada ya. Berarti nanti kita coba bisa setting ya. Nanti saya coba setting, nah, mudah-mudahan tidak ada masalah. Oke ya, demikian, semoga bermanfaat unboxingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.